What's up guys, gue Capicron. Jadi ada sebuah game Roblox yang sering muncul di halaman Roblox gue guys. Nih, Row63. Ini suka muncul, gue gak tahu kenapa dia sering muncul di halaman Roblox gue. Gue tahu sebenarnya Row63 ini game sus, iya gue tahu. Tapi yang bikin lucunya adalah ini guys. Game ini bukan untuk bocil di bawah 13 tahun. Tapi ini game Robloxnya untuk 9 tahun ke atas. Nah kan bingung gue, yang bener yang mana ini. Tapi gak hanya itu aja guys. Kadang gue kalau lagi buka YouTube, tiba-tiba di halaman YouTube gue kerekomen video ini guys. Nih, kenapa YouTube ngerekomen gue video ini? Astaga, kenapa gue buka lagi videonya? Harusnya gue gak mau nonton lagi. Yaudahlah, gue penasaran game apaan sih sebenarnya. Hah, apaan ini? Lu siapa sebelah gue? Hah, apakah ini salah satu cewek sasnya? Masa ya cewek sasnya begini? Bahkan di luar arenanya aja ada... Ya ampun. Terus gue harus kemana? Kesini. Yaudah gue kesini. Terus ini apa ini? Yaudah gue gak tahu. Di gamenya ada 45 virus. Virus? Virus apaan emang? Hah? Suara apa itu? Ah, gue butuh ini. Gue harus pakai. Stop. Enggak jelas. Ya ampun, itu apaan? Kenapa ada ginian? Stop. Terus gue punya apa ini? Ini kenapa gue punya suntikan ini? Ada injektor sama kolektor. Apakah ini buat gue suntik ke cewek sasnya gitu mungkin? Semua orang yang ada di sini adalah robot. Seriusan, bukan orang. Enggak ada apa-apa. Kosong. Apakah ini cewek sasnya cuma gambar doang? Ini kosong kan? Yaudah, ini gue ambil nih. Ini gue ambil. Stop. Jangan ngikutin gue. Terus kenapa ini? Kenapa dia digantung begitu? Nama dia Cherry. Terus gue harus apain dia gitu? Gue suntik apa gitu mungkin? Itu dia suntik apa itu? Apakah bakal terjadi sesuatu atau apa? Itu kenapa dia banyak suntikan? Kesian banget dia. Apa ini? Ya ampun, semuanya aja bayar. Dia bahkan jadi meninggoy kalau disuntik. Recycle, ulang. Yah! Dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Stop, apa sih itu? Nggak jelas. Kenapa ini kebuka ini? Lu turun aja turun. Stop. Nah, ya. Kenapa gua dijak kambing? Stop, kenapa ada lu? Jangan ganggu gua, stop. Oh, apa ini? Apakah ini cewek sas lagi? Woi! Stop, itu punya siapa sih? Dilepas begitu aja. Kayaknya gua harus masukin sesuatu deh di suntikan gua deh. Stop, jangan kejar gua apa? Kejar yang lain kek. Oh, coba ini gua ambil nih. Oke, ini gua ambil. Nah, udah gua ambil. Ini udah gua ambil kan? Stop. Pusing gua. Ampun. Ya ampun. Semua jangan ikutin gua napa. Ini gua ambil. Terus gua suntik ke dia gitu. Woi, lu stop. Sumpah, stop. Kenapa dia ngejar gua? Private server. Pusing gua. Jangan join. Nah, kayak gini kan tenang gua, enggak ada apa-apa. Nah, bahagia gua kalau kayak gini. Nah, kayak gini kan kosong. Nah, bisa gua ambil nih. Terus nah, ini ada kacanya. Kenapa yang tadi enggak ada kaca? Nya kan bingung gua. Coba spawn cewek coba. Nah, ini siapa ini? Nama dia Destiny, oke. Terus gua ambil ini gitu. Kayaknya belum keambil deh. Gimana cara gua ambilnya? Oh, udah keambil nih. Oke. Kayak semacam racunnya gitu ya. Terus akan gua suntik ke dia. Coba gua suntik, apa yang terjadi? Nah, udah. Udah buru-buru tutup. Apakah bakal terjadi sesuatu? Hah? Apakah dia bakal menjadi lebih sas atau apa? Enggak. Lah, coba ambil lagi. Nah, makan nih. Tuh. Oh, apa? Dia berubah menjadi bom, terus dia bakal meledak gitu atau apa? Kenapa malah jadi ada musik? Stop. Lu enggak jelas. Stop. Nah, coba yang ini nih. Cewek sas kedua. Coba. Ambil. Nah, coba lu. Tubuh dia malah jadi tumbuh kristal-kristal, guys. Bentar, ini kenapa jadi kayak SCP sih? Nih. Coba tuh suntik lagi. Apakah bakal? Lah, Among Us. Kenapa dia nge-spawn Among Us? Suntik lagi. Makan nih. Lah, dia jadi ungu. Suntik terus. Gile bro, ini gua kayak menyiksa bro. Suntik lagi. Nah, tihi. Begitu doang. Kurang. Ambil lagi. Waduh, kesian banget ini orang. Ya, kenapa? Nah, oke. Lah, dia jadi es. Suntik lagi. Apakah dia? Lah, dia pegang pedang sekarang. Dah, apakah dia bakal nyerang gua gitu kalau gua apa gitu? Dia malah jadi nggak lampu disco. Jadi jedak-jeduk dia. Coba ini apa nih? Super random. Coba. Apakah kalau yang ini lebih bahaya gitu? Apa lebih apa gitu? Coba ulang. Dah, lu pergi. Nah, lu dia udah pergi, gua ganti yang baru. Wadah, sampai nge-lag gamenya. Ya, coba. Nih. Suntikan yang super random. Apakah dia bakal berubah jadi apa? Lah, kenapa dia nyerang gua? Stop!
stop. Stop, kenapa lu masih nyerang gua? Stop. Bentar, ini gua juga bisa ambil yang ini. Coba gua ambil. Apakah kalau yang ini lebih bahaya? Stop. Kenapa dia masih bisa serang gua di situ? Bentar, ini gimana cara gua lawan dia ya? Buang. Wah, curang. Kenapa lu di situ? Wah, curang. Woi, dia pinter loh. Dia berdiri di situ biar dia nggak meninggoy, guys. Kambing dia pinter. Ya ampun. Gini gimana caranya gua lawan dia kalau dia berdiri di situ? Berlama-lama kemudian. Nah, akhirnya dia hilang juga. Kambing. Nah, baru-baru. Nah, dia lagi. Oh, enggak, beda warna rambutnya. Ini gue pakai suntikan yang tadi yang di depan nih, yang cairannya lebih luas ya. Coba gue suntik. Apakah ya sama aja, ini mah cuma jedak-jeduk doang. Coba ambil yang super random, terus gue gantung deh. Maaf ya, lu gue gantung ya biar dia nggak nyerang gue, kambing. Terus gue suntik dia. Oke, gue suntik. Oke, apakah dia bakal ngapain? Lah, kenapa dia lah jadi horor begini? Dadah, lu pergi, dah, dadah. Turun sana ke back room. Bentar, di bawah itu back room. Jadi di bawah gua ini isinya cewek-cewek sus yang udah berubah jadi monster gitu. Gile bro, berarti orang yang jatuh harus melawan semua cewek monster itu. Kok jadi horror sih nih gamenya, kambing? Kayaknya kalau yang ini bahaya nih, kalau yang di sini-sini nih. Coba nih, harus gua gantung, guys, bahaya dia. Oke, ini gua suntik. Terus apakah dia bakal jadi apa? Waduh, dia malah jadi makin sus. Dia malah mata dia love gitu tuh. Coba ambil lagi. Coba, apakah dia bakal jadi apa lagi? Waduh, apa ini? Bro, ini apaan? Ini game horror ya sebenarnya ya. Coba kalau gue lepas, apa yang terjadi dia? Apakah dia bisa nyerang gue? Oh, dia bisa nyerang gue, bro. Darah gue berkurang kalau gue deket dia. Kenapa darah dia jadi 6666? Dah, sana pergi. Dah, dadah. Nih, kok gak kena sih? Nih, kok gak kena? Kenapa gak bisa? Astaga. Nah, woi, buset, gue ditembak, kambing. Lu pergi, dadah. Nah, apakah dia jadi apa? Error. Coba kalau gue lepas, apakah dia ngapain gitu? Dia pecahin kaca. Oh, dia bisa pecahin kaca, kambing. Wah, dia pecahin kaca. Ini gimana ini, bro? Gue harus ngapain? Gue nah, tuh. Aku adalah dewa. Sekarang dia jadi dewa gitu. Apakah dia mau ngapain gitu? Coba gue buka deh. Lu gak mau keluar apa? Sini nih. Lah, mananya yang dewa? Dewa kematian yang ada. Coba nih, jadi apa lagi dia? Nah, aku melihat kamu. Waduh, lagi. Dah, terus jadi apa dia? Waduh, kenapa dia jadi begitu? Kenapa dia jadi horor? Dah, stop. Ini jadi horor gamenya. Bentar, apakah gue kalau masuk ke servernya lagi dia masih begitu? Oh, untung aja dia udah hilang. Tapi apakah ada game yang tentang 6363 cewek sus begini lagi, guys, di Roblox? Wah, kambing. Ada dong. The 63 Blood Box. Waduh, ini game cewek sus sadis kayaknya. Waduh. Dimakan sama cewek sus 63. Waduh. Gue penasaran sama yang ini. Apakah gue udah dimakan? Oh, enggak. Gue belum dimakan deh. Seriusan. Wadah. Gue mau dong dimakan sama cewek sus. Dah, gue udah dimakan tuh. Ya, balik ke sini lagi. Dah. Coba ini nih. 63 Blood Box, badah, game cewek sus tapi sadis. Oh iya dong, beneran dong, ada cewek susnya, bro. Ada banyak cewek susnya, ini bisa gua serang gitu. Badah. Apa darah, bro? Ini game apa sih? Woi, ini apa darah? Awas ntar gua dolar kuning. Lu sus sih gak jelas, gak bisa meninggoy. Stop, jangan serang gua, napa? Jangan serang gua, please. Woi, bisa. Woi, coba. Woi, seriusan. Gua baru mau masuk langsung diserang gua. Gua pengen blok, syukurin kameramen di blok. Nggak jelas sih lu. Apakah sadis? Apakah ada buntung-buntungnya atau apa? Yeelah, ini bahkan capek dah gua. Dimakan sama cewek sus lagi, tapi ini untuk umur 16 tahun ke atas. Oh, ini aku menunggu kamu di atas, love. Waduh, ditunggu di atas. Ya udah, ini coba gua samperin deh ke atas. Gimana caranya dia makan gua kalau dia sekecil ini? Gua kira dia gede gitu, guys. Ini gua bayar buat apa ini? Ini pasti sus macam-macam nih, gua tahu nih. Udah, stop dah. Gua bingung kenapa di Roblox game-game kayak gitu bisa ada gitu. Jadi ya udahlah, guys. Terima kasih telah menonton. Nonton dah videonya selesai.